Orang mukmin itu kata Nabi seperti ini, ajaban li amril mukmin. Suatu yang sangat menakjubkan bagi seorang mukmin itu. Kenapa? Idza asabathu sarra syakara. Ketika mendapatkan suatu yang menggembirakan, nikmat, prestasi yang bagus, rabah atau keuntungan yang banyak, dia syakara, bersyukur. Wa idza asabathu dharra sabara. Ketika mendapatkan suatu musibah atau sesuatu yang tidak senangi, dia gagal dalam satu usaha atau dia berupaya untuk mencapai satu tujuan tapi ternyata gagal, maka itu sabara. Dia bersabar. Jadi sebenarnya seorang yang beriman itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bagus keimanannya, sesungguhnya antara nikmat dan musibah itu sama saja sesungguhnya. Bahkan ada orang yang merasa ketika tidak ada musibah yang kena dalam satu hari, maka dia merasa jangan-jangan Allah tidak senang lagi sama saya ketika tidak ada musibah dalam satu hari itu. Nah, ini tingkatan orang. Saya kira level kita tidak sampai ke sana. Karena kita selalu berdoa, ya Allah berikan saya kebaikan, berikan saya keberuntungan, jauhkan musibah dari saya. Itu bagi kita orang awam. Tapi ada orang yang tingkatan sudah tinggi sekali itu, dia malah mencari-cari kapan ada ujian Allah. Karena mereka yakin ketika ada ujian Allah, artinya Allah sayang kepadanya. Seperti itu.